hari ini agendanya alhamdulillah hari ini saya mendampingi Mas Angga, kebetulan waktu Mbak Dewi Persik karena dia bisa hadir, kebetulan ada kerjaan menindaklanjuti perkembangan proses perdamaian kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar. Kemarin kita juga sudah saling sepakat menandatangani dan mencabut. Hari ini kita sudah mengirimkan, tadi Mas Angga langsung menyampaikan ke penyidik berkas ataupun surat yang sudah ditandatangani masing-masing pihak. Kemudian setelah ini kita akan menuju ke Polda untuk menyerahkan juga surat yang sudah ditandatangani bersama kemarin mengenai pencabutan dan perdamaian. Alhamdulillah, jadi seperti kemarin teman-teman lihat, kita sudah saling sepakat berdamai, silaturahmi berjalan kembali antara keluarga, dan pertemuan kemarin menurut kami sangat mengharukan karena bertemunya keluarga dan ya semuanya kumpul ya, baik dari kakaknya Mbak Dewi dan juga ponakan-ponakannya, Mas Mim juga, alhamdulillah kita bersyukur sudah berdamai. Pasti lega ya karena semuanya sudah selesai sesuai harapan, sesuai amanah. Mudah-mudahan tidak ada konflik lagi. Saya baik-baik di sini berdoa semoga nih tidak ada masalah lagi. Kenapa? Karena kalau memang tidak ada masalah kan semuanya berjalan lancar. Fokus kerja, mau tinggal terganggu itu aja. Nanti mengenai proses hukum lebih lanjutnya setelah kita menyampaikan surat pencabutan dan perdamaian bisa ditanyakan konfirmasi ke pihak penyidik yang berwenang menyampaikan proses hukum ini. Alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan, dari keluarga besar juga sudah kontak, sudah komunikasi, yang tidak hadir juga kita sudah beritahu bahwa semuanya sudah clear, tidak ada masalah lagi, dan alhamdulillah sesuai harapan. Senang mereka semua? Pasti senang. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama sih bisa menyelesaikan secara damai musyawarah mufakat kekeluargaan. Itulah yang dari awal semenjak saya mendapatkan kuasa dari BDP, kami terus mencoba bagaimana caranya memediasi keluarganya. Teman semua saling bermaaf-maafan. Tidak ada syarat yang harus dipenuhi, harus berdamaian. Ini semua memang atas dasar keinginan dari hati bahwa memang semuanya harus disudahi. Kita terlalu berkelanjutan lama. Jelas semuanya ada yang terjadi sekarang. Itu kan yang menentukan kan bukan saya kan yang berhak itu semua Mbak Dewi. Dari dulu kan memang pernah kan seharusnya Mbak Dewi. Oke. Oke. Tapi yang mau ngomongin ditunggu. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.